Halo guys, jadi di video kali ini kita kedatangan salah satu game FPS lagi dari Garena. Dan ya, ini tuh judulnya Alpha Ace ya. Dan sekarang ini game posisinya itu lagi Early Access atau CBT lagi di Indonesia. Itu udah bisa di download di Play Store, tapi belum full release juga ya. Oke, di sini kita langsung ikutin aja tutorialnya. Oke, ini beberapa kontrol dasarnya ya. Oh, bisa beli senjata juga. Gua pecinta Assault sih, jadi gua bakalan pilih yang kanan. Oke guys, di sini gua udah kelar setting bentar ya. Kita coba gas seperti apa gamenya. Kalau dari gua pribadi sih ini udah bagus banget sih ya. Oke. Try aiming at the target now. Buset dah. Oke, di sini katanya ini gua ikutin dulu tutorialnya. FPS-nya itu mentok di 40-an ya, itu gua nggak tahu kenapa, mungkin di bagian settingannya. Kalau dari segi grafik sih ini udah lumayan ya guys. Nggak terlalu burik-burik amat juga. Ya, namanya juga game ringan ya, paling cuman berapa doang kalau gua nggak salah itu size-nya. Oke, sekarang kita pergi ke sini. Oke, kita dapat ini ya, dapat sniper. Wih, di buset dah. Jadi kangen main game FPS gua coy. Gua itu biasanya dulu sering main game FPS ya, tapi akhir-akhir ini gua seringnya itu lebih main ke game RPG atau MMORPG gitu. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam lobby dan di sini kita ngikutin tutorialnya lagi ya. Di sini gua disuruh buat matchmaking. Oke, langsung aja kita ikutin guys. Kita coba lihat seperti apa bentukan matchmakingnya. Dan di sini total ada berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7 8. Mungkin ada 8 game mode dan itu bisa bebas kalian gunakan ya. Oke. Di sini kita dikasih apaan? Oh, jadi ini kayak bikin nick ya. Gua bakalan pakai nick ini seperti biasa. Dan di sini gua bakalan coba buat main di team clash ya. Ada pengaturan grafik kah di sini? Grafiknya mana ya? Senjata, kontrol, sensitivitas, tata letak. Grafiknya mana coy? Gak ada kah? Oh ini ya, audio dan grafis. Oh jadi itu tadi barusan lock di 45, jadi di sini gua naikin frame rate-nya ke 60. Untuk kualitas grafiknya itu udah HD ya. Anti aliasingnya gua naikin sedang. Oh belum bisa. Resolusi layarnya itu di bagian sedang aja kalau gitu. Oke, ini aja kali ya. Oke, langsung aja kita coba lihat 5 versus 5. Oke guys, ini dia. Jadi ini tuh konsepnya kayak game ini ya, kayak game apa tuh namanya? CS:GO. Jadi di sini kita bisa beli senjata pas kita udah ini. Oke. Jadi dari segi gameplay emang ini kalau gua lihat ya, emang mirip-mirip CS:GO gitu, cuy. Jadi bisa dibilang ini tuh CS:GO di mobile ya. Dan untungnya udah pakai bahasa Indonesia. Widih. Parsing shot gua coy. Tapi ini lawannya masih easy banget sih ini. Karena kita masih lawan bot ya. Aim gua ngeri banget ya. Buset, sampai gua kejar ke markasnya dong. Gua jadi ingat main ini coy, main Point Blank ya. Dulu itu gua kalau ketemu musuh yang noob banget gitu kan. Nah, gua sampai gua kejar ke ini dong. Ke markasnya gitu ya. Oke,
Tapi ini lawannya karena masih bot jadi agak kurang seru juga sih. Sampai gua kejar ke markasnya dong. Yah. Mending soy guys, guys. Di sini gua coba ganti senjata dulu ke ini ya. Nah, ini aja. Gua kurang suka main ini sih, main shotgun. Jadi gua biasanya itu kalau nggak main AWP, paling gua mainnya itu ini guys. Ini ya, assault atau submachine gun gitu. Overall sih ini gua seru banget sih ini game. Oke, mana lagi musuhnya? Headshot headshot dong nih, pala lu. Kok lawannya bot ya? Mungkin tergantung rank kali ya, karena di game ini tuh kayak ada semacam rank gitu guys. Jadi kalau kita ini ya, kalau misalnya kita masih rank rendah, itu lawan kita kayaknya masih dikasih kayak semacam bot gitu. Jadi ya mungkin biar mempermudah kita buat naik rank juga kali ya. Waduh, buset dah. Itu di one hit gua pakai sniper tadi ya. Oke, gua bakalan coba pakai sniper di sini. Kangen gua, cuy. Gua pakai sniper. Waduh, langsung aja bos. Wah. Rip aim dong. Oke, mana lagi musuhnya? Buset dah, nggak sekali hit dong. Oke, udah menang coy. Masih bisa ngekill dong. Oke, di sini gua MVP coy. MVP ya, bukan NVP. Dan udah naik rank 2. Overall sih ini game bagus banget sih menurut gua ya. Ini bisa PvP nggak sih? Clash random, ini ada mode bomb mission sepertinya, quick demolition ya. Kalau bomb mission itu biasanya kelamaan, jadi gua bakalan pakai yang team quest aja biar deathmatch ya. Ya, semoga aja abis ini kita ketemu player lain, cuy. Nggak ketemu bot doang ya. Wah. Kesalahan dong. Ya, ini mah bot lagi sih kayaknya ya. Dan ya, ini tuh mapnya beda-beda sama kayak game ini ya, sama kayak CSGO cuy. Jadi ya emang ini bisa dibilang CSGO mobile banget sih ini. Gua barbar coy. Hajar. Barbar. Bodoh amat. Lawan bot ginian doang. Ngapain pula takutin guys. Mereka aja nembak gua miss mulu dong. Jangan kasih kill. Jangan kasih hidup cuy. Lah buset, dikasih kill dong sama tim gua. Ini pelornya unlimited kali ya. Aim gua lumayan juga sih main di mobile ya. Oke, kita masuk ke markasnya. Buset dah. Nyangkut dong. Oke, kita gas lagi cuy. Buset, ngekill 41 tim gua. Tim mereka ngekillnya cuma 5 doang dong. Widih. Katul maut guys. Dan ya akhirnya kita menang. Kita menang. Dan ya di sini gua MVP lagi. Total kill gua 35. Oke guys,
Dan ya seperti itu kira-kira. Dan ini ada beberapa fitur seperti perlengkapan, kita coba lihat sedikit. Ini perlengkapan mungkin kayak bisa beli senjata gitu kali ya. Oh iya dong, kita pasangkan dulu. Jadi di sini gue udah bisa pasang ini dong. Wah, ada AK-47 ternyata ya. Oke, di sini kemudian ada shopnya kah? Ada event. Eventnya itu lumayan banyak banget guys. Kita claim dulu semuanya. Oke, naik level 4 dong. Dan ada imbalan 7 day-nya juga di sini. Kita dikasih weapon kah? Wih, ada skinnya ya. Wah, keren banget cuy. Cuman trial sih. Oke, di sini kita katanya bisa mendapatkan senjata permanen dan item lanjutan kalau kita login di hari kedua cuy. Wah, bagus banget cuy. Oke, ini ada beberapa misi juga yang bisa kita kerjakan. Dan itu kita bisa mendapatkan beberapa item lainnya. Kalau gue lihat di sini, kita claim semua yang ini. Wah, dapat skin lagi dong. Skin famas ya. 14 hari. Ya, lumayan lah cuy. Ini kayaknya bakalan ngikutin Free Fire sih ini. Oke, segitu dulu untuk fiturnya. Tata letaknya juga bisa diatur di sini, coy. Ada battle pass-nya juga dan di sini ada store. Ya, seperti biasa untuk store-nya itu kita bisa beli skin senjata dan lain-lain gitu. Ada pasar gelapnya juga atau black market gitu, coy. Ya, kira-kira seperti inilah guys untuk gamenya. Ya, kalau gua sih kurang suka game-game FPS ya. Ya kecuali kalau rame cuy. Oke guys, kira-kira seperti itu dulu untuk gameplay game kita kali ini. Dan ya seperti biasa untuk kalian yang suka video ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.